100 tak? Terima kasih. Betul, lelaki pun belum tentu, lelaki pun tak tentu boleh achieve. Hidup girls power. Girl power. Ha, itu dia. Ah. Itu dia. Tepuk. Ah, Cik Siti Mazdah. Soalan pertama, Ajib. Silakan. Oh, macam itu je. Sebenarnya kejayaan ni orang kata pun bukan atas letak kudrat saya. Semua tu daripada Allah Ta'ala. Saya hanya mampu merancang. Okay. Alhamdulillah. Tapi Allah Ta'ala juga yang menentukan. Macam tak sangka lah. Tak sangka saya boleh buat ayam bat celik ni. Dia gugup. Ya, kebenarnya tak tahu nak cakap sebab dia tengok muka Abang Kapitan depan-depan kan. Sebab Allah, saya peminat Blok TV. Janganlah saya betul. Follow Blok TV tak 1K follower daripada di YouTube. Serius ah? Memang sangat lama. Allahuakbar. Maknanya daripada zaman kita naik motor kangkang tu. Kenapa suka dengan motor? Mungkin sebab minat saya sendirilah. Minat pada orang kata sesuatu aktiviti lasak. Macam dulu, saya buat terang. Saya follow Blok TV. Time lunch memang saya tak keluar pergi makan. Saya beli siap-siap, saya duduk depan PC, time break tu dalam pukul 1-2 tu saya akan tengok ni lah video-video Blok TV. Lepas tu saya ulang tengok ulang-ulang-ulang. Masya Allah. Masa tu saya tak pakai motor VX sekarang ni sebab masa tu saya tak mampu lagi. Tapi saya tanamkan diri. Satu hari nanti aku akan dapat juga. Aku akan dapat juga. So walaupun CC dia tak ada lah 200 CC. Tapi 250 pun orang kata touring bike kita boleh menjelajah satu Malaysia ni. So mana kat sini Blok TV ni sebagai sumber inspirasi saya lah. Buat benda ni jadi mustahil tu boleh jadi tak mustahil. Jangan teriak no. Dia sebenarnya nak tepuk otak tu. Seronok kita orang ni jadi macam kalau Mak Saleh kata dia full circle. Maknanya Maznah tengok Blok TV, lepas tu sekarang ni jadi wanita pertama tau yang buat IBM secara solo sebab yang bukan menidakkan Puan Hamidah dengan Puan Nazimah tapi dia ada teman. Maznah buat seorang makan apa yang degil macam tu. Macam mana nak kata keinginan? Dia adalah macam certain pengalaman saya. Pernah orang kata pun pergi ke satu tempat sebab saya sebelum ni kalau nak kata buat motor ni saya tak berjinak lama. Saya baru dalam 2 tahun, 3 tahun. Kalau ikutkan motor kelas pun saya tak bisa tak reti bawa. Saya just orang tu tengok YouTube, saya tengok macam mana orang bawa. Jumpa kawan saya yang ada motor kelas, saya kata boleh lah aku pinjam motor kat hang, aku nak try. So start dari tu lah saya belajar daripada YouTube dan saya bawa sendiri. Start daripada tu lah macam adalah macam pengalaman kena tinggai, ada rawang, seorang-seorang diri. Masa tu saya kalau ikutkan jalan Malaysia ni memang saya tak mahir lah, saya berpandukan GPS. So start daripada orang tu pengalaman, kena tinggai. Jarak yang sangat jauh, yang tu yang menyebabkan saya boleh kot orang kata solo ride. Saya ada juga dengan tim lain macam Muslimah Bikers. Muslimah Bikers ni orang kata apa satu grup dari Penang. Tapi kadang-kadang saya ada juga join untuk solo ride lah seorang-seorang. Macam jenis saya macam kalau otak seminit saya nak pergi tempat tu saya tak roja dengan kawan, aku pergi dulu. Macam tu lah. Lepas tu dia punya kepuasan seorang tu beza kan? Kepuasan. Dia nak kata macam mana tak Abang Kapitan? Masa buat IBM ni, tengah jalan, tengah duk bawa tu aku nak melalak ke, aku nak menyanyi ke, aku nak teriak ke. Kat situ seorang-seorang kita je. Okay, kalau ikutkan plan saya tu sebelum puasa. Tapi orang kata hati tak kental. Mai 22 hari bulan Julai tu orang kata jiwa Azrul yang masuk ke dalam diri. Jiwa gila-gila. Okay. Sebab tu saya boleh kot. Tapi sebelum saya pergi, saya keluar. Biasalah, solat tahajud dulu, solat hajat, solat taubat. Nak bagi kita yakin, betul ke tindakan aku ni. Tapi hati saya tu berat kepada aku nak buat. Bila lagi aku nak try? Sebab Tuhan bagi kita kudrat. Kadang-kadang mindset orang, contohlah adalah setengah sebelum ni, ada saya tanya kawan-kawan. Yang bertanya perempuan. So mentaliti dia pun, perempuan tak boleh. Perempuan lemah. Hang tak payahlah buat. Sebab hang perempuan. Jadi apa-apa tengah jalan, siapa nak ni? Usah nanti. Saya bila dengar macam tu, kata masa tu down juga. Tapi bila fikir ambilik, kenapa aku nak dengar apa orang cakap? Maksud dia, tapi aku bergantung kat Tuhan. Kalau kata Tuhan kata, tengah, contohlah kalau ramai-ramai pun, tengah jalan nak jadi juga. So kat sini, saya tekad untuk buat solo ride ni, tawakal, bergantung,
Dan terus jalan. Sebelum saya nak buat IBM ni, saya jumpa dengan Abang Mio. Abang Mio ni kira dia tukang pomen lah, pomen motor saya. Sebelum ni pun saya pernah buat solo ride di Pantai Timur, 4 hari, Kelantan, Terengganu. Abang ni simple lah, dia kata apa. Abang Mio dah check dah motor hang, semua dah okey. Hang jalan, hang gerak je. Hang tak payah fikir apa. In case, kalau jadi apa tengah jalan, baru hang roja abang. Dia pesan macam tu. Masa nak buat IBM pun, saya kata kat dia, Abang ni saya nak buat IMBAT ni. Tolong doakan saya, keselamatan saya apa semua ni. Dan dia tak sangka lah sebab saya pergi hantar motor servis 21, 22 tu saya pergi. Saya buat IMBAT kan. Lepas tu dia kata takpelah, hang jagalah hati-hati apa semua. Untuk route perjalanan saya roja Amirul. Adik Amirul Betam. Dia tak siap saya, dia nak EX5. Oh, yang second ES5. Dia yang bagi, bagi ni lah, bagi, bagi panduan apa semua. Dan dia pun kata lah, kau buat je. Tak tanya fikir apa. Bukanlah kata nak buat ni, nak tunjuk ke apa. Bukan. Saya bukan macam tu. Saya cuma nak buktikan untuk diri saya. Dan saya nak orang kata apa, satu pencapaian dalam hidup. Aku boleh buat tak benda ni? Kalau aku buat ni, adakah aku bergantung dengan manusia, makhluk, ataupun aku bergantung kat Tuhan? Itu yang saya letakkan diri saya ni, bergantung kepada Tuhan dulu. Minta maaf kan kalau macam saya lebih cakap macam ni. Tapi dalam diri saya macam tu. Lepas tu tu lah saya cerita kat Abang Haji macam mana perjalanan saya tu lepas pada tapoh yang accident teruk tu kan. Memang jam gila. Sampai ke Macap. Ribut. Memang tersangat-sangat ribut. Ribut ni orang kata macam motor saya nak melayang. Saya tak berhenti. Saya teruskan juga. Saya fikir balik kalau aku tak teruskan, pukul berapa nak sampai ni. Saya tak stop lebih daripada 20 minit. Tapi Alhamdulillah lah. Sebelum saya pergi tu saya doa lebih banyak. Ya Allah jangan bagi aku microchip. Yang tu saya pasti takut. Sebab saya pernah ada kes microchip masa tu lalu dekat grip ke satu pagi. Memang saya terbabas tapi saya boleh control. Dia dalam berapa second lah. Mental koyak ataupun langsung tak ada koyak? So far mental tak koyak. Ani dia pernah cerita kat story. Dia kata perjalanan dia tu dia akan zikir apa semua tu kan. Saya buat macam tu lah. Kalau nak rasa macam ni sikit, zikir lah apa yang patut kan. Jadi, at least orang kata benda tu jadi macam bagi semangat kat kita balik lah. Masa sesat dekat KL tu, KL tu yang paling menyeramkan. Jalan kat KL memang saya tak tahu. Saya bergantung pada GPS. GPS pula. Handphone saya letak kat apa? Folder. Allah Akbar. Terputus berkala nampak kan? Terputus. Ya. Alamak. Saya itu yang saya interview dia. Cakap memang betul-betul buat solo pasal dalam gambar dia apa semua kan. So dia kata yes. Dia betul-betul buat solo. Oh. Saya yang terujanya sebab dia buat solo. Yes. Macam saya cakap bukan menidakkan Puan Hamidah dengan Puan Nazimah. Tapi bila solo ni dia punya dugaan dia lain. Dugaan dia lain, degil dia lain. Yes. Dia punya sayu dia lain. Dia punya berserah tu pun lain. Sebab dia tak ada siapa-siapa. Tapi still macam saya selalu cakap, kita buat dalam Malaysia, so don't worry. InsyaAllah kalau ada apa-apa masalah, kawan-kawan ramai satu Malaysia pun ada kawan-kawan. Kita tunggu Cik Maznah reconnect. Itu sesat di KL. Pun letak kat luar. Lepas tu hujan memang lebat itu. Lepas tu tahu macam mana dah terkena ayat hujan tu. Memang tak nampak lah. Memang tak boleh detect lah. Merapu dia masuk sana, masuk sini. Betul, saya keluar betul. Sana. Saya pening dah ni. Time tu memang rasa macam nak down lah. Lepas tu tahu macam mana. Nampak signboard Ipoh tu kan. Ada signboard Ipoh. Saya tak tahu lah area mana yang ada signboard Ipoh tu. Saya setting terus daripada KM. Ipoh. 3 jam setengah duduk kat motor. 3 jam setengah lah saya bawa. Saya non-stop. Saya tak berhenti langsung. Ya Allah. Aku main sejauh macam ni kan. Takkan aku, bukanlah orang kata kali-kali ikut kan. Kita kena rest kan. Safety untuk kita. Tapi masa tu kot, jadi macam bila ada signboard berkaitan Ipoh tu, saya setting 3 jam lebih tu lah. Saya kata tak apalah 3 jam lah aku makan motor. Orang kata terketak lah. Memang sejuk gila lah. Dalam perjalanan buat IMBAT ni, dekat mana? Bila dah sampai mana, baru betul-betul badan ni macam nak give up lah. Dekat mana bila rasa? Dia cakap dah tadi. Dia tak ada give up, dia tak ada penat. Dia tak ada penat dah? Tak ada. Tak ada penat lah. Tak ada. Jadi yang give up tu, tahulah. Itu orang tanya dia. Dia makan apa ni? Yang degil macam ni. Okay, nak cerita pasal... Makan apa ni? Saya makan apa kan? Saya bawa telur 5 biji. Telur rebus, pisang 4 biji,
Lepas tu saya bawa anggur, saya makan yang tu saja. Saya tak berhenti makan nasi ke apa saya, sebab saya takut saya jadi macam benda tu makanan berat. Jadi badan kita lagi macam lesu ni. Saya spare madu. Madu nak bagi saya rasa kurang sikit sejuk. Mazna start daripada saya pukul berapa? Saya kan starting 5.20 pagi. Kalau ikutkan sampai tu dekat RNA Juru pukul 4 suku. Tapi saya nak lebihkan odometer. Saya merayau pagi buta dekat area seorang prai tu. Bila fikir macam orang gila pula aku ni. Korang saya seorang prai. Betul. Memang semua yang buat hebat ni dia memang, ada gila. Memang gila. Memang ada kegilaan dia tu. Kita perlu ada gila tu. Kalau tak gila, tak cukup gila, tak buat benda ni. Saya staff UiTM. Kawan-kawan dah tahu dah saya memang sport girl. Masa tu, masa sampai tu tak rasa apa. Tapi hari kedua, baru terfikir. Ish, aku pergi Johor no. Aku patah balik. Ni kira buku catatan saya lah ni. Saya akan tulis macam ni lah. Then kalau saya dah sampai tempat tu, saya tik-tik lah. Ni contoh. Ada Mazna buat video? Video saya tak buat. Sebab saya tak pandai guna dengan action camera. Lagi saya buat mengapu. Mengapu ni jadi kelain. Daripada 24 jadi 48 jam bang. This is a good sample lah. Planning. Ni planning. Dia ada catatan. Dia tahu dia nak berhenti mana, berhenti mana. So, semua yang mendengar ni, ni ada ilmu dalam interview ni. Take note. Satu yang utama kena planning lah. Planning kena betul. Rest lah. Cukup tidur. Dari segi route yang kita nak pergi tu kan, kita kena planning betul-betul lah. Satu tempat tu jangan terlampau lama. Kita segarkan diri kita ni, minum ke apa ke kan. Nak kata body pun tak juga, mental kot. Mental kena kuat. Rezeki kalau kita punya pacuan dua roda kita ni berfungsi dengan baik. Takut juga macam Abang Haji kan, first yang buat tu pun problem kan. Di mana elcong apa rezeki masing-masing. Kalau yang buat tu kenderaan baik tu salah satu dia juga lah. Nasihat saya kalau yang dah berumah tangga tu, mintalah izin suami anda. Jangan jadi isteri yang dihaka. Minta izin suami dulu. Kalau suami bagi boleh. Kalau tapi rasa lebih best, lebih moment tu jadi best kalau suami isteri right together. Betul. Macam yang Puan Hamidah dengan Kak Hamidah tu. Contohlah tengok saya nak buat. Lepas tu tak, aku nak buat juga lah. Tapi tak minta izin, tak syok kan. Apakah ada satu semangat baru untuk Mazna? Saya, cita-cita saya nak ride ke Mekah. Allahuakbar. Saya minta doa kepada semua lah. Tak ada lah nak buat. Dalam masa dekat tu, tengoklah plan dalam 3 tahun, 4 tahun kan. Dia perlukan kos yang banyak. Macam itulah cita-cita saya nak ke bumi Mekah, bumi Barakah dengan pacuan dua roda. Amin. Boleh tu. Dalam kepala planningnya tu nak buat solo ke nak buat berkumpulan? Berkumpulan kot. Cita-cita saya nak buat dengan Muslimah Bikers. Kira sama-sama lah untuk buat kan. Kami punya presiden, kami panggil kat uni. Dia yang banyak bagi nasihat kat saya lah. Kalau nak buat apa pun, buat je. Tak payah nak fikir apa. Janji, apa yang hang buat tu tak langgar syariat. Saya ingat pesanan dia tu. Mazna pernah ride keluar negara? Masa ni belum. Saya tertarik dengan video Abang Kapitan ride dekat Indun. Kalau ikutkan ramai-ramai, Indun. Banyak dia orang fokus Siam kan. Tapi bagi saya lebih suka Indun. Dia punya tempat dia cantik, view dia cantik. Tapi selepas saya buat IBM ni, dia jadi macam kita fikir dengan benda yang baru. Mana kata macam apa saja nak buat, nak buat saja. Tak payah fikir kata-kata orang lain. Kita hargai diri kita. Kita hargai orang yang support kita. Satu ya. Bergantung kat Yang Maha Esa. Yang tu je point saya. Banyak benda yang Mazna perkatakan ni menjadi inspirasi juga pada kita orang ni. Berkenaan yang nak ride di Indonesia tu, tu ada kawan kita tu, Muhammad Johanif. Dia Pak Jo. Pak Jo tu di sana. Anything boleh refer dengan dia kalau nak. Especially tahu, di Jakarta lah. Yes. Tapi betul, kata Mazna, scenery di Indonesia sebenarnya memang cantik. Scenery dia sangat bagus-bagus lah. Cumanya, kita perlu fly dekat sana, budaya bawa motor dia attacking sikit. Mungkin saya sendiri boleh cadangkan Mazna, buat yang dekat-dekat Siam dulu. Kalau dekat Malaysia, saya suka ni, laluan Pantai Timur, Terengganu, Kelantan. Bila solo ride ni, bila terjah masukkan kampung, kita nampak view dia cantik. Kita tak pernah tengok kalau kita pergi dia berkumpulan. Ya Allah bagi ilhamkan aku ke tempat-tempat yang aku tak pernah pergi. Tempat yang boleh orang tu pun cantik pada pandangan kau dan cantik pada pandangan aku. Alhamdulillah lah Tuhan bagi masuk ke kampung-kampung. Memang cantik lah. Saya boleh bagi cadangan extend sikit. Macam Pantai Timur juga. Belah-belah Pak Bara tu. Perkampungan Muslim. Ma'ahat-ma'ahat tafiz banyak dekat Yala. Laut pun ada kat Pak Bara, Satun. Golok, Takbai. Yang itu saya rasa mungkin Mazna akan lebih appreciate tempat-tempat tu. Pergi yang dekat-dekat dulu.
walaupun selatan Thai. Maksudnya akan rasa satu benda yang yang sangat sangat membahagiakan lah, insyaAllah. Akan saya dipermudahkan perjalanan. Amin. Okay, dalam hidup, apa yang tak tercapai lagi, buat. Apa yang rasa difikirkan, tak logik, tapi nak buat, buat. Rasa puas abang, kau buat ATM. Saya tak percaya. Sangat-sangat tak percaya. Kami tumpang bangga dan... Tapi ada rezeki saya berteman dengan Abang Kapitan. Kalau nak kata ada rezeki, right? Belum belum tentu lagi. Tapi ni lah, dengan izin Allah, boleh sembang Abang Haji dengan Abang Kapitan. Kak Gigi lah, tak sembang lagi. Jadi, akhir kata daripada kita orang, kita ucapkan tahniah kepada Cik Maznah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua kena bangun dan selut. Selut, 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 selut. Terima kasih banyak. Tahniah, tahniah. Okay, terima kasih kerana join live kita ni. Berkongsi cerita. Kita ucapkan tahniah lagi sekali dan terima kasih. Selamat. Assalamualaikum, Maznah.